Halo Sarel, selamat minggu. Oke. Ngomong-ngomong Mas Sarel, gimana sih rasanya kalau Tuhan beri talenta sama lo so bisa main musik? Wah, senang dong Mas. Jadi aku bisa melayani Tuhan nih. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong pelayanan kali ini, ada juga lo sosok di dalam sejohana. Oh iya. Kita panggil ya. Boleh. Oke. Lo sejohana. Lo sejohana. Halo. Halo. Siapa? Lasa Susi. Kita panggil Lasa Susi. Hai Lasa Orel, apa kabar? Lasa Ganjar, Lasa Johana. Baik semua ya. Oke, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik juga ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama berkumpul, walaupun adik-adik di rumah ya. Ya, enggak apa-apa. Kita sama-sama memuji Tuhan kita beribadah hari ini. Sudah siap semua memuji Tuhan? Siap semua? Siap ya. Kita mau nyanyi yuk, adik-adik. Kita mau menyatukan hati kita mau memuji Tuhan ya. Lagu pujiannya, satukanlah hati kami kita mau memuji Tuhan ya. Yuk, adik-adik semua berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau satukan hati. Ya Allah, saudara. Amin.
kan bisa kita. Ingat ya? Ya, kita ulang lagi ya. Tak mau pikir ya. Mari semua kita. Ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan kita dengar, kita akan naikkan satu pujian. Pujian ini mengingatkan kita saat Tuhan panggil kita, apa yang kita mau lakukan. Ya, lagunya tok tok tok, Tuhan ketuk hati kita, ketuk pintu hati kita. Ya, yuk kita nyanyi tok 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 tok. Ya Mas Arel, ya Mas Arel. Baik-baik semuanya ya, masih tetap semangat di tahun yang baru ini. Langsung berharap kalian selain tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan hati yang penuh sukacita, supaya kita sehat. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengarkan, mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa dalam bagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Berkatilah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini Los Seganjar akan cerita firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Ulangi ya, Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Judulnya atau temanya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ya. Nah, adik-adik, Los akan baca
Yohanes 1 ayatnya yang ke-41 dan 45. Adik-adik boleh ikutin baca. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 41. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Kemudian ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, itu adik-adik ya. Adik-adik, kalian tentu tahu dong, murid Tuhan Yesus ada berapa? 12, ya, saat itu ya. Nah, murid yang pertama adalah ini dia. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Murid Yesus yang pertama? Benar! Andreas. Ya, murid Yesus yang pertama adalah Andreas ya. Nah, Andreas ini mempunyai seorang guru, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada Andreas, lihat, dialah anak domba Allah. Kata Bapak Yohanes, siapa anak domba Allah, adik-adik? Anak domba Allah yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Nah, mendengar itu adik-adik, Andreas jadi penasaran. Anak domba Allah. Kemudian Andreas berkeinginan untuk melihat, menemui Yesus, ya. Kemudian dia berhasil menemui Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, Rabi, di manakah Rabi tinggal? Rabi adalah sebutan seorang guru. Jadi Rabi atau guru, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tinggal? Apa jawab Tuhan Yesus, adik-adik? Ikut saja dan kalian akan melihat di mana aku tinggal. Jadi Tuhan Yesus mengajak Andreas untuk mengikutinya. Nanti dia akan melihat di mana Tuhan Yesus tinggal. Nah, tentunya adik-adik, Andreas senang sekali. Hatinya bersuka cita. Kesenangan dan sukacita itu Andreas tidak mau rasakan sendiri. Dia terbeban. Dia akan berbagi sukacita dan kesenangan itu kepada saudaranya adik-adik. Siapa saudara Andreas? Ayo, ini dia. Betul, Simon. Ya, Simon ya. Nah, Simon ini nantinya akan diperkenalkan kepada Tuhan Yesus ya. Lalu Simon diajaklah oleh Andreas kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menemuinya dan mengatakan bahwa Simon disebut juga Petrus, yang artinya batu karang. Ya. Nah. Kami sendiri coba ayo sebutkan siapa tadi? Simon Petrus disebut apa? Batu karang. Ya, enggak boleh sambil usil ya. Oke. Simon Petrus disebut batu karang. Nah. Adik-adik, mereka lalu berdua berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka dengan senang hati dan dengan setia mengikuti Tuhan Yesus. Suatu saat kemudian, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Ini dia Filipus. Ya. Nah. Filipus ini kemudian menemui Tuhan Yesus. Ya. Dan mendekati Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, hai Filipus, ikutlah aku. Padahal Tuhan Yesus belum tahu loh. Artinya baru tahu itu, baru kenal itu. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia adalah namanya siapa tadi? Filipus.
Filipus. Dan apa kata Tuhan Yesus? Filipus, ikutlah aku. Seperti itu. Filipus kaget. Kok dia tahu namaku ya? Padahal baru kali ini aku bertemu dengan dia. Begitu kan? Tapi dengan segera Filipus mengikuti Tuhan Yesus. Ya? Nah, demikian juga seperti halnya Andreas yang merasa senang dan sukacita, yang tidak mau dibuat sendiri, tetapi dibagikan kesenangan dan sukacita itu kepada saudaranya. Siapa tadi? Simon Petrus. Ya, batu karang. Demikian juga Filipus, dia punya saudara namanya Nathanael. Ya, ini dia Nathanael. Nah, ada siapa tadi? Siapa saja tadi? Ayo. Tahap pertama, Andreas. Kemudian diajak saudaranya siapa? Simon Petrus. Yang ketiga, Filipus. Ya. Dan mengajak saudaranya, siapa namanya? Nathanael. Ya. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang begitu dengan setia dan sukacita mengikuti Tuhan Yesus mengajar dan pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka tetap setia mengikutinya. Oke adik-adik, kalau mereka tidak ragu-ragu, tetap setia dan senang hati mengikuti Tuhan Yesus dan mau menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, bagaimana dengan adik-adik? Ya? Pasti tentunya kalian juga mau setia mengikuti Tuhan Yesus, ya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bukan hanya kalian loh yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lose-lose ini semua ya, lose-lose adalah juga murid-murid Tuhan Yesus yang terus mau belajar dan diajar untuk mengenal lebih dekat hati Allah, hati Bapa. Melalui apa adik-adik? Melalui firman-Nya, ya. Jadi kita selalu belajar firman Tuhan, mau mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Yesus yang setia. Nah, adik-adik, Lose berharap untuk adik-adik semua tidak hanya mendengarkan saja cerita-cerita yang disampaikan oleh Lose, ya, tetapi dipraktekkan dong, dilakukan, menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana? Apakah harus bersuara, "Hai adik-adik, teman-teman, aku punya Tuhan namanya Yesus Kristus namanya." Tidak harus seperti itu ya, tidak dong ya. Ya, kita berbuat baik, kita bertutur kata baik, suka menolong, mengasihi dan sebagainya. Mereka akan penasaran, kok ini beda ya dengan yang lain. Dia akan penasaran, dan dia nanti kalau tanya, sebutkan agamamu apa. Siapa seperti lo, pernah lo ditanya gitu sama muridnya Lose ya, kata dia gitu, Mister, agamanya apa gitu. Kristen, Lose bilang gitu. Oh, kalau Kristen diajarnya seperti itu ya sayang ya, kata dia gitu. Wah, itu juga suatu kesaksian. Kalian juga begitu. Ya, karena Tuhanku adalah Yesus yang mengajarkan aku mengasihi sesama, cinta kepada sesama, karena dia mengatakan kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Seperti itu adik-adik, nanti kalian itu namanya bersaksi ya. Oke, boleh berkata-kata, boleh berperilaku yang baik dan sopan, menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Ya. Kemudian adik-adik, Lose juga berharap yang kedua adalah mengikut apa yang diperintahkan sang guru. Siapa sang guru tadi? Yesus Kristus. Ya. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah harus rajin membaca firman Tuhan. Tidak hanya satu minggu sekali ya, tapi kan Lose-lose nih guru kelas ya selalu mengirimkan kan itu renungan harian tiap hari. Nah, itu kesempatan kalian untuk membaca firman Tuhan. Boleh sendiri, boleh juga ajak orang tuanya ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, jangan lupa selalu berdoa. Karena berdoa adalah kita berbicara, bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita berkomunikasi dengan orang tua yang sopan, apalagi berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Adik-adik, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan dekat dengan kita. Ya, sapa Tuhan dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Raja, dengan sebutan Yesus sahabatku. Boleh adik-adik ya,
kita dekatkan hati kita dengan Tuhan. Kita minta pertolongannya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan sebagainya. Begitu adik-adik ya. Oke, baik adik-adik. Kali ini ceritanya Losa cukup sekian. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan baca ayat hafalan. Ayo kita buka ayat hafalannya. Ayo, buka semuanya. Di mana Losa? Ayat hafalannya adalah Matius 4 ayat 19. Ayo, Matius 4 ayat 19. Ya, kita baca ya. Ayo, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia." Lagi ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia." Oke. Adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau guru kami, Engkau rabi kami. Terima kasih untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, cerita pada saat ini di mana Tuhan memanggil murid-murid yang pertama. Kami adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu maupun lause-lause dan orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tolong ajar kami Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk kami boleh semakin mencintai firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan juga rajin berdoa. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan, kalian pasti sudah siapkan ya. Nah adik-adik, nanti persembahan kalian bisa taruh di kotak yang sudah kalian sediakan dan nanti bisa dititipkan sama papa atau mama saat mereka pergi ke gereja ya, onset begitu ya, atau mungkin ditransfer dengan nomor rekening yang sudah mama papa tahu ya. Oke, baik, kita akan angkat pujian dengan, untuk mengiringi persembahan hari ini dengan Kidung Ceria yaitu KC 355. Mari. Mari adik-adik, kita tutup mata, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Raja kami, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan persembahan kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami setiap anak-anak Tuhan, juga boleh mempersembahkan hidup kami dengan hidup yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahan yang adik-adik perlu siapkan di rumah. Yang pertama ada double tape, gunting, alat tulis, bisa pulpen poin ataupun juga spidol yang warna-warni, HP atau laptop, dan juga kertas berwarna yang lebih tebal. Nah, nanti yang pertama-tama adik-adik lakukan adalah mencari dengan handphone atau juga dengan laptop, cari gambar jejak kaki yang ini lo bisa kasih contoh seperti ini. Jejak kaki atau bisa juga yang seperti ini, nanti adik-adik bisa cari di internet, cari yang lucu. Nanti selanjutnya dari jejak kaki ini adik-adik gunting mengikuti bentuk dari jejak kaki ini, digunting. Nah setelah digunting diapakan lagi, ayo
Nah, habis lagi gunting, adik-adik tempel pada kertas pewarna tadi yang sudah disiapkan sebelumnya, tempel di sini. Nah, nanti hasil jadinya saya akan kasih contoh seperti ini. Nah, ini yang pertama. Jadi nanti adik-adik tulis dengan alat tulisnya, bisa ballpoint ataupun spidol, dengan kalimat aku mau menjadi murid Yesus yang. Nah, nanti adik-adik teruskan tuh yang apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, taat pada orang tua gitu. Nah, aku di sini adik-adik juga bisa ganti dengan namanya seperti ini, misalkan Noel mau menjadi murid Yesus yang rajin sekolah minggu. Nah, nanti adik-adik setelah membuat aktivitas ini, kasih yang terbaik lalu kirimkan ke lose kelasnya, di mana di nomor yang ada di bawah sini. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Tok, tok, tok. Tadi apa firman Tuhan katakan? Kalau Tuhan panggil, kita mau dengar atau tutup kuping? Dengar. Pasti mau dengar ya, Lase Ganjar ya, Lase Yana ya. Iya. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian. Tok, tok, tok. Tangan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama dengan saudara kami, teman-teman kami yang lainnya juga. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati mama papa kami, berkati saudara kami yang lainnya juga. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan lose-lose yang senantiasa melayani kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan yang memberikan kami untuk terus kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan terus pelihara dan Tuhan terus berikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah di negara kami ini, sehingga negara kami boleh menjadi negara yang menjadi saluran berkat dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Di bumi seperti di langit.
dan 30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terima kasih. Hari ini saya membaca firman Tuhan tentang Petrus menemukan Enias dan membagikan Dorcas. Enias sakit lumpuh selama 8 tahun. Lalu Petrus menyembuhkannya. Terus Petrus pergi ke Yope. Di sana ada seorang bernama Dorcas yang sangat mengasihi Tuhan dan berbuat baik, tapi dia sudah mati. Lalu Petrus membangkitkan Dorcas. Kejadian itu telah menyebar ke seluruh Yope dan banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 29 sampai 30b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud. Ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terima kasih. Aduh, kok sakit ini? Kenapa, Mama? Sini, Mama, lagi sepeda sini. Ayat hafalan, Minggu 2 Januari 2022, Yohanes 1 ayat 29b dan 30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa di dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, karena dia telah ada sebelum aku. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 29b sampai 30b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Terima kasih.